warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu dimanapun berada, kamu sudah tahu belum apa peran kelompok dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia? Generasi muda Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas bangsa, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, generasi muda Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti teknologi, bisnis, maupun sosial. Dalam dunia yang semakin cepat, peran kelompok dalam membentuk kualitas generasi muda di Indonesia sangat penting. Kelompok memberikan platform bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan esensial seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kelompok dapat meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan prestasi akademis, dan meningkatkan keterampilan sosial. Jadi, dapat disimpulkan, peran kelompok dalam meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia sangat penting. Dengan memberikan kesempatan partisipasi kelompok, kita dapat memberdayakan generasi berikutnya menjadi individu yang percaya diri, mampu, dan empati. Kelompok-kelompok dapat berpartisipasi dalam proses ini dengan cara-cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan generasi muda Indonesia.